selama ini kita bicara terus masalahnya di hilir. Nambah kapasitas, nambah ICU, nambah obat segala macam. Tapi kita tidak pernah memikirkan masalah ini di hulu. Testing dan tracing ini Komisi 9 harus mengeluarkan pada saat ini, tidak boleh di discount untuk anak. Tidak ada paket hemat untuk anak Indonesia. Apa yang dari kita IDAI itu yang sebaiknya untuk anak Indonesia. Jadi tidak boleh kita kurangin kemampuannya itu. Untuk anak tidak boleh kita tawar-tawar. Jadi untuk anak tidak ada paket hemat, tidak ada KW. Untuk anak harus semuanya original. Saya minta juga, kami memohon semua Komisi 9 ini sebagai agent of change. Dan tidak pada saatnya kita salah menyalahkan pada saat ini. Mari kita bekerja bersama sekarang. Sama-sama kita. Tidak ada yang salah, tidak ada. Pada saat ini semuanya harus kita sama-sama semua kalau pada saat ini. Kami berteriak-teriak juga, Bu. Jadi alhamdulillah kami bisa ikut menyuarakan dari wakil kami di sini. Harus bisa Komisi 9 ini melindungi anak Indonesia dengan terpapar. Kenapa? Bangsa yang besar itu bangsa yang bisa melindungi anaknya melewati masa pandemi ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Silakan, Prof. Apa aja tadi, Bu? Maaf, tadi saya sempat leave karena saya tadi ada pasien. Apakah tadi ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ada tanggapan dari Prof. Aman? Ya, sebetulnya begini, kalau saya lihat tadi ada beberapa hal memang. Jadi, yang untuk anak ini kita masih melihat kurang. Tadi saya juga melihat beberapa tanggapan dari beberapa fraksi, tetapi ini tidak langsung ke anak saya lihat. Jadi masih banyak yang tidak paham. Masih ada yang menganjurkan untuk antigen boleh berkumpul kalau lebih dari 30. Jangan dulu dong kalau saya bilang. Antigen itu jangan dipakai untuk screening kalau untuk saat ini. Ini yang membuat masalah, bahkan untuk penerbangan dan lain-lain itu, ketika antigennya itu negatif, kita menjadi false negatif. Dan kalau kita melihat dari segi anak ya, kalau budget ini selalu budget untuk testing ini, kita kurangin untuk anak, inilah yang kejadian jadinya. Dan kalau bisa, kita meminta semuanya, hidup kita ini harus langsung berubah jadinya. Jadi kita meminta semua anggota dewan juga, untuk anak ini menjadi perhatian betul dan hidup mereka ini akan berubah. Lingkungannya akan berubah, peraturannya akan berubah, dia harus pakai masker selamanya dan lain-lain seperti ini. Jadi tanggapan kami sih seperti itu saja. Dan kalau saya melihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kemenkes dengan Badan POM ini sudah sangat cukup banyak. Tetapi kan masalahnya ini kan lingkungannya sekarang secara nasional dan bersamaan kejadiannya. Dan betul memang pada saat ini pelayanan pada anak ini belum sama rata dan juga kapasitasnya tidak sama. Ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kami tetap menganggap 5M harus dan juga 3T ini tidak bisa ditawar-tawar, dan testing ini yang paling menentukan. Testing pertama sekali ini paling menentukan. Dan kita mau testingnya ini kalau bisa semua daerah sama, dan satu kasus tracingnya itu 30 kali. Dari awal kita katakan, ini kalau kita mau menyelamatkan anak Indonesia, barulah treatmentnya. Tetapi kalau testing dan tracing ini cukup baik untuk anak, ini kita akan banyak mengurangi. Jadi selama ini kita bicara terus masalahnya di hilir. Nambah kapasitas, nambah ICU, nambah obat segala macam. Tapi kita tidak pernah memikirkan masalah ini di hulu. Dan satu lagi saya katakan, dari dulu testing dan tracing ini Komisi 9 harus mengeluarkan pada saat ini, tidak boleh di discount untuk anak. Tidak ada paket hemat untuk anak Indonesia. Tidak ada paket hemat. Apa yang dari kita IDAI itu yang sebaiknya untuk anak Indonesia. Jadi tidak boleh kita kurangin kemampuannya itu. Untuk anak tidak boleh kita tawar-tawar. Jadi
untuk anak tidak ada paket hemat, tidak ada KW. Untuk anak harus semuanya original. Untuk saat ini kalau saya bilang. Dan ini seterusnya. Jadi kalau dalam 3 minggu ataupun hampir 2 minggu lebih ini, pada saat PPKM ini kita tidak bisa menurunkan, betul-betul memang kita kolaps. Jadi kalau tadi datanya, tadi saya sudah share kan, datanya itu bisa dilihat kan, dari 2.000, 3.000, naik ke 5.000, naik ke 7.000, naik ke 11.000 per minggu. Dan tidak cukup, nanti minggu depan itu naik ke 15 atau 20.000 per minggu. Di mana kita cari bed untuk anak semuanya ini? Jadi saat ini semuanya itu harus juga, memang saya minta juga, kami memohon semua Komisi 9 ini sebagai agent of change. Dan tidak pada saatnya kita salah menyalahkan pada saat ini. Mari kita bekerja bersama sekarang. Sama-sama kita. Tidak ada yang salah, tidak ada. Pada saat ini semuanya harus kita sama-sama semua kalau pada saat ini. Menjadi agent of change. Jadi semuanya harus bisa kalau saya bilang. Menjadi agent of change untuk merubah, membentuk. Dan saya juga, kan bapak-bapak dan ibu ini kan dari fraksi dan dari daerah. Saya menantang daerah mana yang pertama bisa mendeklar bahwa ini daerah aman atau daerah bebas atau daerah aman untuk keluarga bebas COVID. Untuk keluarga. Jadi anak-anaknya bisa bebas. Kami bermimpi suatu saat anak itu bisa begitu sekarang. Daerah mana yang pertama sekali bisa itu jadinya? Nah harus bisa kan? Harus bisa kita niatkan jadinya kalau saya rasa. Jadi kita siap dan apalagi imunisasi ini kita siap semuanya. Tetapi tidak bisa hanya sekedar kita menambah bed. Lihat tadi dokter Lia mengatakan tidak sanggup. Semuanya tidak akan sanggup. Nanti Pak Menkes menyediakan oksigen begitu banyak juga tidak akan sanggup. Obat disiapkan nanti di Kepala Badan POM juga semua tidak bisa. Kalau di hulunya kita tidak. Jadi mindset kita ini sudah salah jadinya dari awal. Ya kan? Dan maaf Ibu Komisi, Bu. 15 bulan ini kan saya baru pertama kali ini diundang di Komisi 9, Bu. Padahal anak itu sudah meninggal sejak bulan Maret 2020. Iya kan, Bu? Kami berteriak-teriak juga, Bu. Jadi alhamdulillah kami bisa ikut menyuarakan dari wakil kami di sini, harus bisa Komisi 9 ini melindungi anak Indonesia dengan terpapar COVID. Karena apa? Bangsa yang besar itu, bangsa yang bisa melindungi anaknya melewati masa pandemi ini. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, kalau agak ini, Bu. Saya agak banyak, saya agak terang. Waktu itu udah pernah ketemu Bang Aman. Iya. Sudah pernah diundang Ketua IDAI. Sudah. Yang kapan itu? Awal 2019. Awal pandemi deh kayaknya. Saya kira konteksnya itu ingat, bukan soal diundang nggak diundang. Abang Aman, pulungan saya ingat. Apa yang disampaikan oleh Pak Aman itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Siap. Jadi tidak perlu berdebat apakah pernah diundang atau tidak. Yang penting apa yang disampaikan itu menjadi perhatian kita sama-sama. Mantap. Setuju. Iya, begitu ya. Hai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Aman yang sudah menyampaikan. Prof, kalau mengikuti rapat-rapat kita pada tahun yang lalu di bulan Juli, saya ini Prof terpapar tuh dari anak umur 8 bulan, Prof, untuk COVID. Di bulan Juli 2020. Dan yeah, saya sampaikan di rapat resmi di tempat ini, saya sampaikan bahwa saya terpapar karena saya udah begitu ketatnya. Kemudian saya ke daerah, itu sudah di kampung, Prof. Sudah di kampung, adik saya dan ponakan saya sudah mengungsi ke kampung. Tapi kok saya kaget tuh anak tuh bisa. Dan karena saya kena, saya langsung tracing semuanya. Ternyata itu anak itu 8 bulan. Jadi adik saya yang paling bungsu punya 4 anak, 4-4-nya terpapar, bapaknya terpapar, ibunya tidak karena ibunya mengungsi. Kemudian cek, ternyata dia kena dari omah mereka. Jadi apa yang Prof sampaikan, ini betul-betul kami nggak bisa ngomong lagi, memang apa adanya yang Prof sampaikan, dan ini memang ada gitu, dan sudah terjadi dari tahun yang lalu.
Terima kasih Prof untuk masukan-masukannya. Kami tentunya akan memberikan dukungan penuh tentunya untuk anak Indonesia, masa depan kita, masa depan bangsa.